السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق <applause> تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق <applause> الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Masih باب يانك 13 Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab taala beriman bahwa surga dan neraka adalah dua makhluk Allah yang kini telah ada, telah diciptakan. Dan keduanya tidak akan pernah fana, yaitu kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan keduanya kekal abadi. Begitu juga nanti orang-orang yang akan menjadi penghuni keduanya, Terakhir kita sampai halaman 124 Bagi yang punya kitabnya bisa dibuka Bagian bawah itu Surga dan neraka adalah dua makhluk Allah Yang dijadikan kekal Dan tidak akan pernah musnah Begitu pula orang-orang yang menghuni keduanya Ini merupakan akidah ahlu sunnah Kesepakatan ahlu sunnah dan diingkari oleh sebagian dari ahli bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Jam bin Sofwan dan sebagian kecil sebagian orang pada zaman kita sekarang ini yang menganggap bahwa surga dan neraka tidak kekal. Ini pemikiran yang menyimpang, yang sesat dan menyesatkan telah menyalai sejumlah nas kitab dan sunnah karena Al-Quran dan Sunnah mengkhabarkan bahwa oh, surga dan neraka ini kekal, abadi Begitu juga nanti orang-orang yang akan menghuni keduanya Tidak, tidak akan pernah fana <tidak> Kemudian tidak ada yang mengingkari perkara ini dari umat ini Kecuali Jaham bin Sofwan Meskipun sebagian ulama itu tidak memasukkan Jahmiyah itu ke dalam 72 golongan yang terancam dengan neraka bahkan di dalam kitab tauhid asy Muhammad bin Abdul Wahab ini mengeluarkan Jahmiyah dari 72 golongan di antara umat ini yang terancam dengan apa? neraka di sini menunjukkan bahwa Jahmiyah ini adalah orang-orang kufar yang dipelopori oleh Jam bin Sofwan. Tidak ada yang mengingkari perkara ini khususnya tentang surga dan neraka adalah kekal abadi. Tidak ada yang mengingkari perkara ini dari umat ini kecuali Jam bin Sofwan dan para pengikutnya yang sesat dan menyesatkan. Hingga hari ini sebagian kecilnya ya Bahkan para ulama telah mengkafirkannya Mengkafirkan Jaham bin Sofwan Karena kerusakan akidah dan pemikirannya Sekarang kita sebutkan dalil-dalil tentang kekalnya surga dan neraka Yang bertebaran dalam Al-Quran Maupun dalam sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam Di sini yang pertama firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 25 wa basyiril ladzina amanu wa amilus dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh annalahum jannat bahwasanya bagi mereka adalah surga-surga tajri -surga. min tahtihal anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Kullama ruziku minha Tiap kali mereka diberikan rizki Di dalam surga itu Min thamaratin dari buah-buahan Rizqan sebagai rizki Untuk penghuni surga Qalu hadha alladhi ruziqa'na min qabl Mereka penghuni surga mengatakan Ini adalah Sesuatu yang diberikan rizki kepada kami min qabl ketika di dunia Maksudnya buah-buahan surga itu namanya sama dengan buah-buahan yang ada di dunia. Yang beda apanya? Rasanya, kenikmatannya. bihi mutasyabihan dan mereka diberikan yang serupa. Serupa nama, tapi, tapi tak sama dalam kenikmatannya. Wa fiha dan bagi mereka penghuni surga itu memiliki pasangan-pasangan yang disucikan. Wahum fiha khalidun. Ini yang menjadi pembahasan dalam bab ini. Wahum fiha khalidun. Dan mereka di dalam surga itu kekal. Masya Allah ya. Sudah tidak ada habisnya ini nanti. Tidak <tuh> ada habisnya. Manusia akan hidup selamanya di sana. Tidak ada sakit lagi, tidak ada mati lagi Tidak ada yang namanya kepayahan lagi Tentunya bagi orang-orang yang menghuni surga Kemudian yang berikutnya tentang neraka, kekalnya neraka. Dan orang-orang yang mereka kafir dan mendustakan ayat-ayat kami. Mereka itulah penghuni-penghuni neraka hum fiha khalidun. mereka di dalamnya kekal Masya Allah sekian banyak nas dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi alaihi salatu yang menjelaskan mengkhabarkan kepada kita tentang kekalnya kedua makhluk Allah ini surga dan neraka kemudian dalam ayat yang lainnya balaman man bahkan barang siapa yang berbuat suatu dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, dikuasai oleh dosanya, bergelimang dengan dosanya. Faula ashabun mereka itulah penghuni-penghuni neraka khalidun mereka kekal di dalamnya. Kemudian juga dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah saja sekian banyak ayat ini yang menjelaskan tentang kekalnya surga dan neraka dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun mereka adalah penghuni-penghuni surga mereka kekal di dalamnya masyaallah kemudian juga dalam ayat yang lain dalam surah al-baqarah wa ma hum bi kharijin minan nar ini maksudnya orang-orang kafirin musyrikin dan mereka sekali-kali tidak akan pernah keluar dari api neraka Masya Allah Ketika mereka mau keluar dari api neraka Mereka dikembalikan lagi ke dalam neraka Masya Allah ya Jadi sudah tidak ada Apa namanya Tidak <tuh> ada harapan bagi penghuni neraka Di antara kafirin, musyrikin, munafikin Mereka kekal untuk selama-lamanya Tidak akan diringankan Tidak akan di apa namanya diberhentikan sedetik pun sebentar pun siksa mereka insya Allah. jadi bagaimana nanti rasa putus asanya penghuni neraka ya kira-kira penghuni neraka ketika putus asa minta apa kira-kira ada yang tahu Hah? minta mati minta mati pak karena mati sudah jalan yang terakhir Sementara di sana sudah tidak ada mati. Masya Allah. Sangking putus asanya mereka, mereka minta mati. bagaimana Allah kabarkan dalam surah Az-Zukhruf. Menjelang ayat yang terakhir. Innal Mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Surat Az-Zukhruf. Sesungguhnya orang-orang mujrim, kafirin, musyrikin, munafikin mereka di neraka kekal. La yufataru anhum wa fihi Mereka sama sekali tidak diringankan siksa untuk mereka wa fihi Dan mereka di dalam neraka dalam kondisi putus asa. Masya Allah. <tuh> di dunia saja masing-masing kita kan pernah mengalami putus asa yang seolah-olah sudah ada tidak ada jalan keluar kesulitan yang kita hadapi itu rasanya sudah luar biasa kesulitannya penderitaannya itu masih di dunia tapi ini di neraka ini mereka putus asa wa ma walakin kanu anfusahum walakin kanu humudzalimun humudzalimin dan kami kata Allah, sekali-kali tidak pernah berbuat zalim kepada mereka. Akan tetapi merekalah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Lalu setelah itu, wanadau penghuni neraka saking putus asanya, itu mereka berteriak memanggil Malik. Wanadau ya Malik. Mereka berteriak menyeru malaikat Malik penjaga neraka alaina tolong kamu sampaikan kepada Allah kepada Robmu Tuhanmu itu supaya Dia mematikan kami saja, masya Allah. Lalu kata Malik, "Qala inna kum sesungguhnya kalian tetap di dalam neraka, terus disiksa untuk selama lamanya tidak berhenti sebentar pun dan juga tidak diringankan sedikit pun. Insyaallah. Bagaimana putus asanya mereka? <tuh> dan mereka dalam ayat ini tidak akan pernah keluar dari neraka. Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Surat apa ini? Asajadah. Tiap-tiap kali penghuni neraka itu ingin keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Insya <tuh> <tuh> Ya tentunya kita tidak tahu bagaimana pemandangan yang mengerikan saat itu. <tuh> <tuh> Terus kemudian <tuh> dalam ayat yang lain, dalil yang lain, wa minkum da'minkum antini. ...dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya? Islam, kemudian pindah agama. Keluar dari Islam, memeluk agama selain Islam. Barang siapa murtad di antara kalian, wahai muslimin? Itu ya. wa huwa kafir, lalu dia mati dalam kondisi kafir. Memeluk agama selain Islam habitat a'maluhum fid dunya wal akhiru. Maka mereka itulah orang-orang yang sia-sia amal mereka di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Masyaallah. Di sini juga terdapat isyarat agar kita betul-betul mempertahankan keislaman kita ini sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita masing-masing di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah Karena tidak ada kebahagiaan bagi orang-orang yang meninggal dalam kondisi kafir, dalam kondisi musyrik. Ini ayatnya ini ya. Siapapun yang memeluk agama selain Islam atau murtad dari Islam, tempat kembalinya neraka kekal untuk selama-lamanya. Nah ini. Ini sekian banyak nas Al-Quran Ini harus menjadi apa? Keyakinan setiap muslim dan muslimah Yang harus dia jadikan pegangan Pegang teguh dengan agama ini Sampai dia diwafatkan oleh Allah Oleh karena itu Allah mengatakan Wala illa wa muslimun nah, itu. <tuh> karena di zaman kita sekarang ini nggak sedikit ya Orang pindah agama gara-gara apa? Mie goreng Iya kak, Gara-gara indomie, gara-gara sembako Masya Allah Na'udzubillah min <tuh> Pindah agama Kemudian juga dalam ayat yang lainnya Surah Ali Imran <tuh> <tuh> Bagi orang-orang yang bertakwa Di sisi rob mereka ada surga-surga Tajri <tuh> min tahtihal anharu khalidina fiha yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya. Ini sekian banyak nas ini ya diingkari oleh kaum jahmia dan para pengikutnya hingga hari ini. Kemudian dalam ayat yang lainnya, Inaladinakafaru lan anhum Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan bermanfaat bagi mereka harta-harta dan anak-anak mereka sedikit pun dari siksa Allah. Wa ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni-penghuni neraka, hum khalidun, mereka kekal di dalamnya. Masyaallah. So. Jadi enggak bermanfaat orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. <tuh> Meskipun mereka ingin menebus dosa-dosa kekafiran mereka dengan harta dan anak-anak mereka, tidak bermanfaat sama sekali. Bahkan seandainya orang-orang kafir itu ingin menebus dosa dan kekafiran mereka dengan emas sebesar bumi. Dengan emas sebesar bumi, Allah tidak akan menerimanya. Kan tidak ada manusia punya emas sebesar bumi, kan tidak ada. Ini Allah ingin menjelaskan bahwa sebesar apapun mereka memiliki kekayaan di atas muka bumi ini orang-orang kafir untuk menebus kafiran mereka nanti pada hari kiamat Allah tidak akan pernah menerima tebusan mereka kemudian dalam ayat yang lainnya lahum akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rob mereka bagi mereka surga-surga tajri mintah tiyal anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha kekal di dalamnya nuzulam min indillah sebagai tempat tinggal dari sisi Allah untuk orang-orang yang bertakwa nah ini karena ini apa cita-cita puncak setiap muslim dan muslimah yaitu surga puncak cita-cita seluruh muslimin adalah bagaimana Seorang Muslim itu bisa masuk ke dalam surga dan itu tujuan tujuan akhir kita bagaimana bisa masuk surga kemudian yang lainnya dalil yang lainnya amanu amilu dan orang-orang mereka beriman dan beramal saleh jannat kami akan memasukkan mereka ke dalam surga surga tajri min al anhar khalidina fiha abadan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Kemudian juga dalam ayat yang lainnya. Ini sebagian kecilnya kita sebutkan ya. Kalau disebutkan dari Al-Baqarah sampai ayat-ayat yang akhir hingga Al-Qur'an hingga akhir itu sangat banyak sekali. Ini kita sebutkan hanya sebatas sampai surat An-Nisa. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir dan zalim, lam Allah sekali-kali tidak akan pernah mengampuni mereka. Dan tidak akan pula menunjukkan jalan kepada mereka. Illa jahannam. Kecuali jalan menuju jahanam khalidina fiha abadan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya wa <kali dinafiha> kana 'ala yasira yang demikian itu amat mudah bagi Allah Kemudian dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Idza sara ahlul jannah ila jannah Apabila penghuni surga masuk ke dalam surga, ini termasuk di dalamnya adalah para pelaku dosa besar yang mereka dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dikeluarkan darinya, kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga, di antara muslimin ahli tauhid, di antara muslimin ahli tauhid, mereka disiksa, disebabkan dosa-dosa besar mereka yang tidak mengeluarkan dari Islam seperti berzina, mencuri, apa lagi? Korupsi, terus apa riba, mencuri, terus apa lagi? Suap, menyuap, dan dosa-dosa besar yang lainnya selain kufur besar dan syirik besar. Kalau seseorang mati dalam kondisi memikul dosa syirik besar, Maupun kofur besar, selama-lamanya tidak akan pernah keluar dari neraka. Ini ya, <tuh> tidak akan pernah keluar dari neraka. <tuh> Tapi, kalau dosa besar, dia seorang Muslim ahli tauhid itu masih ada harapan pelakunya untuk diampuni dosanya, dan masih ada harapan pelakunya untuk dimasukkan ke dalam surga. Tapi, kalau sudah dosa syirik besar dan kufur besar, seseorang mati di atas dosa keduanya ini, atau salah satu dari keduanya, maka sudah tidak ada harapan pelakunya untuk diampuni oleh Allah, dan tidak ada harapan pelakunya untuk dikeluarkan dari neraka. Masya Allah, dan di sini juga pentingnya kita memohon kepada Allah agar kita diteguhkan di atas agamanya. Sebagaimana doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ini ya, jangan pernah kita lewatkan doa-doa ini di setiap doa-doa kita. Sampai ada di Saudi, ini sedikit cerita ya. Di Saudi dulu ada seorang ulama bahkan digadang-gadang sebagai Syekhul Islam abad itu saat itu ini di masa Syekh bin Bas namanya Abdullah Al Qasimi menguasai Quran menguasai Sunnah Masya Allah dia banyak membantah agama-agama kufur dan syirik di luar Islam tapi di penghujung usianya dia mati dalam keadaan ateis Masya Allah na'udzubillah min Lalu pernah ditanyakan kepada Syekh bin Ba saat itu Mufti Saudi Arabia, ya Syekh ini kok bisa oh, orang sudah alimnya luar biasa menguasai Quran, menguasai Sunnah, tapi kok bisa dia meninggal di atas ateis? Berarti meninggal dalam kondisi tidak memiliki agama. Itu bisa dilihat di internet, di YouTube itu banyak kisah-kisah tentang eh, kisah tentang masalah atau Abdullah Al-Qasimi. Ini orang alim luar biasa ini. Sebagian ahli ilmu sampai menganggap dia ini Syekhul Islamnya abad ini. Matinya ateis. saya Bin Bas pernah ditanya, "Isik, kok bisa orang seperti ini, alimnya luar biasa, kok matinya dalam kondisi ateis?" Sementara orang-orang yang keilmuannya di bawah orang ini, Abdullah Al-Qasimi, itu bisa langgeng istiqomah di atas agama ini. Lalu jawab Syekh Ibn Ubas Allah Ta'ala Beliau mengatakan Barangkali orang ini tidak membaca Ya muqallibal Sabit qalbi ala dini Wahai Allah yang membolak balikan hati Teguhkan hatiku di atas Agamamu Barangkali Abdullah Qasim ini nggak baca doa ini nggak pernah baca doa ini Masya Allah Jadi mati di atas kekufuran sudah tidak ada harapan seperti ini untuk diampuni oleh Allah. Tidak ada harapan orang seperti ini untuk dikeluarkan dari neraka nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Menguasai Quran dan Sunnah ya itu ya, bukan sembarang orang. Masya Allah. Matinya dalam kondisi kafir, ateis. Naudzubillah min Oleh karena itu dalam setiap doa doa kita jangan pernah kita lewatkan doa itu ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dan juga doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal Ya Allah janganlah engkau sesatkan kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami Jangan pernah kita kita lewatkan Karena yang terpenting ini bagaimana kita bisa istiqomah di atas agama ini sampai kita diwafatkan oleh Allah. Kembali kepada hadis ini, apabila penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, termasuk di dalamnya adalah para pelaku dosa besar di antara muslimin ahli tauhid, wa ahlun nar, ilan nar dan penghuni neraka sudah masuk kepada neraka, musyrikin, kafirin, munafikin. para penyembah berhala, kemudian orang-orang di luar Islam dan juga orang-orang munafik. Orang yang menampakkan secara zahir Islam tapi dalam hatinya sangat memusuhi Islam dan ahlinya. Jiabil nah maut. Lalu didatangkan kematian. Wallah alam ini seperti apa? Hatta jannah -nar. Kemudian al-maut ini diletakkan antara surga dan neraka. Nah, Di sini sahih tadi riwayatkan oleh al imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Summa yuzbah. Kemudian al-maut ini disembelih. Summa yunadi Munadin. Lalu ada yang menyeru. Ada penyeru yang menyeru. Ya ahal jannah wahai penghuni surga. Ini akhir kehidupan, akhir cerita manusia. Wahai ahli surga, la maut, tidak ada kematian bagi kalian. Wa ya ahlan nar, la maut, wahai penghuni neraka, tidak ada kematian. Fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim. Masya Allah ya. Lalu penghuni surga semakin bertambah gembira Wajz datu nari huznan ilah huznihim maka penghuni neraka semakin bertambah sedih, semakin bertambah merana. Sallallahu. Setelah itu selesailah cerita kehidupan manusia, teh Wisnari, itu ya, yang senang-senang terus, yang susah-susah terus untuk selama-lamanya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis. Nabi saw. pernah mengatakan, Allahumma la aisha illa aisha al akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat, kehidupan yang hakiki, yang kekal abadi untuk selama-lamanya, kecuali kehidupan akhirat. Insya Maka hendaknya setiap kita memperhatikan, masing-masing kita. Bekal apa yang akan kita bawa nanti ketika kita berjumpa dengan Allah? Persiapan apa yang kita siapkan? Bekal apa yang akan kita bawa nanti menghadap Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga? <tuh> Masya Allah, sebaik-baiknya bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa istiqamah di atas agamanya, istiqamah di atas tauhid, menjauhi segala bentuk kesyirikan dan kekufuran dan istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala bentuk kebedaan dan penyimpangan. <tuh> Insyaallah. Dan masih banyak nas-nas yang lainnya dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa surga dan neraka adalah kekal abadi dan tidak akan pernah musnah. Begitu juga penghuni keduanya. Kemudian di sini kita sebutkan ayat yang seolah-olah secara nampak itu menunjukkan surga dan neraka tidak kekal. Seolah-olah inilah yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat ini harus dikembalikan kepada ayat-ayat muhkamat yang jelas. Jadi pembahasan suatu perkara apabila ada ayat yang muhkam yang jelas dan ada ayat yang mutasyabi, maka yang mutasyabi harus dikembalikan kepada yang muhkam, muhkamat yang jelas. Jangan sampai seseorang berlarut-larut dalam memahami hanya sebatas akalnya ayat-ayat atau nas-nas yang mutasyabih Maka ahlu sunnah ayat-ayat mutasyabih itu dikembalikan kepada ayat muhkamat. Kepada ayat muhkam. Ini termasuk ayat mutasyabih ini. Sebagaimana firman Allah dalam surah apa ini Hud ya surah Hud ayat yang ke 106 107 dan juga 108 di sini. <tik> maka ada pun orang-orang yang celaka Maksudnya orang-orang kafir, musyrik, munafik Maka tempatnya di dalam neraka Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih Mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih seperti apa anda tahu kita ya. Ini kondisi hidup orangnya. Mereka kondisi sadar. Jadi ini bukan dongeng ini ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Zalikal kitabula raibafi." Ini adalah kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Kemudian orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih karena merasakan penderitaan yang sangat dahsyat khalidina fiha. mereka kekal di dalamnya Madamatis samawati wal ar. selama ada langit dan bumi illa ma syaa kecuali robmu menghendaki yang lain inna rabbaka fa'alul lima yurid sesungguhnya robmu berbuat apa yang dia kehendaki jadi seolah-olah ayat ini menunjukkan bahwa surga itu tidak Atau neraka itu juga tidak kekal Selama masih ada langit dan bumi <tuh> 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 Ada pun orang-orang yang berbahagia Yaitu mukminin, muslimin, muwahidin mereka tempatnya di dalam surga khalidina <tuh> <tuh> mereka kekal di dalamnya madamatis <tuh> samawati wal ard selama ada langit dan bumi illa ma rabbuk kecuali robmu menghendakinya ataan ghairu majzuz sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Nah, di sini kita memberikan penjelasan pengecualian dalam ayat ini, dua ayat ini adalah tentang orang-orang beriman ahli tauhid yang disiksa dalam neraka dengan sebab dosa-dosa besar mereka. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Dan setelah itu mereka dimasukkan ke dalam surga. Dan mereka inilah yang dinamakan dengan Jahannamiyun, mantan penghuni neraka. Adapun kaum kafir mereka kekal abadi selama-lamanya di dalam neraka dan tidak akan pernah keluar darinya. Jadi yang dimaksudkan tadi adalah selama ada langit dan bumi, surga itu kekal. Itu maksudnya atau neraka itu kekal. Maksudnya adalah untuk para pelaku dosa besar yang dimasukkan ke dalam neraka, kemudian mereka dikeluarkan darinya. Kemudian mereka dikeluarkan darinya. Dan ini juga di, diperkuat dengan beberapa hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di situ kita sebutkan di catatan kaki nomor 142. Dan selain itu juga dari keterangan para mufassirin, para ahli tafsir. Ini juga kita sebutkan referensinya di antaranya Tafsir Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, kemudian As-Sam'ani dan kitab-kitab tafsir yang masyhur yang lainnya, yang terkenal yang lainnya. Dan juga hal ini diperkuat dengan beberapa hadis. Di sini kita sebutkan dua hadis tentang jahanamiyun dari kalangan muslimin pelaku dosa besar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga Al Imam Muslim. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, maka Allah taala berfirman, Syafaatul malaikatu wa syafa'an nabiyyun. Nanti para malaikat itu juga bisa memberikan syafaat. Begitu juga para nabi nanti akan memberikan syafaat. Wa syafa'al mu'minun dan begitu juga orang-orang beriman akan memberikan syafaat. Tentunya mereka semua ini akan memberikan syafaat setelah mendapatkan izin dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Man dzal ladzi illa bi kemudian walam rahimin. maka tidaklah tersisa kecuali Allah yang maha penyayang jadi malaikat sudah memberikan syafaat kepada orang-orang yang Allah ta'ala mengizinkan untuk diberikan syafaat begitu juga para nabi begitu juga orang-orang yang beriman sudah selesai maka tidaklah tersisa kecuali zat yang maha, penyayang di antara para penyayang. minan <tuh> nar. Lalu dia Allah Taala menggenggam dengan satu genggaman dari neraka. Tentunya Allah Taala menggenggam sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Genggaman Allah tidak sama dengan genggaman makhluknya. Ini diantara salah satu sifat dari sifat-sifatnya, sifat menggenggam bagi Allah. Kita alusona menetapkan sebagaimana zahir nas, tidak mentakwilnya, tidak memalingkan maknanya. Setelah Allah Ta'ala menggenggam dengan satu genggaman dari neraka, fayukhriju minha lam Maka Allah Ta'ala mengeluarkan dari neraka suatu kaum. Suatu kaum yang mereka tidak beramal sama sekali. Ini bukan berarti tidak ada keimanan, tidak ada keislaman, tidak ada amal soleh. Tidak. Ini lagi-lagi termasuk hadis yang mutasyabih. Harus dikembalikan kepada hadis-hadis yang muhkam. Maksudnya adalah orang muslim pelaku dosa besar yang mereka wafat di atas tauhid, di atas islam. Ini yang dimaksud lam ya'malu khairon qattu. Karena ini dijadikan dalil oleh orang murjiah. Selama seseorang hatinya iman, dia ngomong apapun, dia berbuat apapun, ya, selama hatinya iman, dia nanti akan masuk surga. Ini bahaya ini, kerusakan yang berbahaya murji'ah Lalu mereka berhujjah dengan hadis ini. Maksudnya lam ya malu khairan kotu di sini maksudnya adalah seorang muslim yang wafat di atas Islam, di atas tauhid dengan memikul dosa-dosa besar. Ini maksudnya. Qad adu humaman mereka dikeluarkan dari neraka, lalu mereka menjadi apa namanya arang, humam. Jadi gosong mereka ya. fi nahrin. lalu mereka dilemparkan ke dalam sebuah sungai, fi afwahil jannah, sungai yang berada di mulutnya pintu surga. hayati, dikatakan bahwa sungai itu disebut dengan sungai kehidupan. Ini dikabarkan oleh Nabi Alaihi Salatu Yang beliau tidak pernah berbicara kecuali berdasarkan Wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau Wa anil hawa In huwa Wahyun yuha Kemudian juga diperkuat hadis yang lain Sebagaimana juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan La aqwaman Saf'un minan nar Sungguh siksa yang membakar menimpa beberapa kaum bidzunubin asabuha uquban dengan sebab dosa-dosa mereka. Ini maksudnya muslimin mati di atas tauhid, di atas Islam. Mereka memikul dosa-dosa besar ketika di dunia belum bertobat kepada Allah. Masya Allah Allah menghendakinya sebagian mereka dimasukkan neraka dulu untuk membersihkan apa? dosa-dosanya Masya Allah <tuh> Tapi kita juga juga jangan ada anggapan popo sih penting Islam sing ya Bagaimana kita bisa langsung masuk surga Itu seharusnya Itu <tuh> Karena sangat dahsyat sekali neraka ini Gak akan pernah mampu manusia menahan dahsyatnya siksa neraka Kita terkena api dunia saja sudah Bapak, Kata orang-orang orang malang melung-melung ya tahu ya melung-melung ya itu Kena apinya dunia saja ini. Wis bengok-bengokan begitu. Sudah sakitnya luar biasa, apalagi nanti neraka ini yang panasnya 70 kali lipat. Sebelum azan kita lanjutkan sedikit. Summa jannah Setelah mereka disiksa dalam neraka, kemudian Allah memasukkan mereka ke dalam surga dengan keutamaan rahmatnya. Yukalulahum al dan mereka itulah yang disebut mantan penghuni neraka jahanamiyun ya mungkin azan dulu sedikit itu tadi sedikit dari eh, kisah diantara sebagian muslimin pelaku dosa besar yang dimasukkan neraka disebabkan dosa-dosa besar mereka. Adapun kaum kafir, musyrik, munafik, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman tentang tentang kaum kafirin. Innallaha kafirina sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir. Yang dimaksud laknat adalah dijauhkan dari rahmatnya Allah. Dan dia Allah Ta'ala menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala Orang-orang kafir abadan. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya Mereka orang-orang kafir di dalam neraka itu Sama sekali tidak memperoleh seorang pelindung Maupun seorang penolong pun Masya Allah Meskipun mereka di dunia itu bisa saling tolong menolong sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Kan begitu orang-orang kafirin, musyrikin, munafikin saling tolong menolong untuk memusuhi agama Allah dan Rasulnya. Tapi ketika di akhirat nanti justru mereka akan saling laknat sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Saling mencaci, saling menghina, saling menyalahkan. Itu. Karena semua pertemanan nanti ini Di akhirat semua pertemanan Di dunia ini Nanti di akhirat semua bentuk pertemanan Itu akan menjadi musuh Pertemanan apapun Kecuali pertemanan yang dibangun di atas Takwa Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din Aduhun ilal, mudhaqin, ilal Orang-orang akrab pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, teman-teman akrab nanti pada hari kiamat itu, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain saling menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang membangun pertemanan mereka di atas Islam, di atas takwa, di atas tauhid, di atas sunnah. Inilah pertemanan yang akan abadi sampai ke dalam surganya Allah. itu <tuh> Karena yang namanya pertemanan kan macam-macam ya dibangun atas apa sebatas dunia saja atau sebatas bisnis atau yang lainnya di atas apa politik <tuh> itu tambang kok geger Gak udah akhirat ya itu maka hendaknya lah seseorang yang berteman itu dibangun di atas takwa di atas tauhid di atas sunnah tentunya seseorang bisa membangun Pertemanan di atas takwa, di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah, semuanya itu tidak akan bisa dibangun kecuali dibangun di atas ilmu. Kalau seseorang membangun pertemanan di atas tauhid, nama katanya di atas Islam, katanya di atas sunnah, katanya tapi dibangun di atas kebodohan, sama saja tidak membangun pertemanan di atas agama Allah yang hak. Karena tidak sedikit yang seperti ini Membangun pertemanan seolah-olah mengatasnamakan Islam Mengatasnamakan sunnah <tuh> Tapi hakikatnya mereka membangun pertemanan di atas kejahilan dan kebodohan Itu. Karena tidak mungkin seseorang bisa bertakwa kepada Allah Seseorang tidak bisa mungkin dia bisa mentohidkan Allah dengan benar Seseorang tidak mungkin dia berpegang teguh dengan sunnah yang benar Kecuali dia memiliki apanya? Ilmunya yaitu. Terus kemudian dalam ayat yang lainnya Allah mengkhabarkan bahwa orang-orang kafir selama-lamanya tidak akan pernah keluar dari neraka. Wa ma minan nar. Dan sekali-kali mereka tidak akan pernah keluar dari neraka. Kemudian juga dalam ayat yang lainnya ini yang terakhir. Wa ammal ladziina Ini yang kita sebutkan tadi ya. Dan adapun orang-orang fasik yang kafir Fama wahumun nar maka tempat mereka adalah jahanam neraka jahanam. Kulama aradu ayah ruju minha setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, uaidu fiha mereka dikembalikan ke dalamnya. Itu ya. Kalau bahasa bahasa Malang ditelap nomane gitu ya, masya Allah. Wakilalahum zuku azab nar maka dikatakan kepada mereka orang-orang kafir penghuni neraka ini Zuku azaban Rasakan oleh kalian Siksa neraka kuntum bihi Yang dahulu di dunia Kalian mendustakannya Gak percaya dengan neraka Sehingga sebagian manusia ini Hidup di atas muka bumi ini semaunya saja Seolah-olah perbuatan yang dia lakukan dengan semaunya tidak ada balasannya. Kan itu hakikatnya mendustakan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai ada yang bilang enggak bohong kok nyemplung neraka. Iso reunian jadi Masya Allah ya. Ini orang-orang yang akalnya sudah rusak. Ya. Seolah-olah dia membayangkan di neraka kok iso iso ngomong, iso mangan-mangan enak gitu ya. Padahal di sana itu disiksa ndak ada hentinya. Masya Allah Yang tidak pernah berhenti sedetik pun Sebentar pun Wallahu ta'ala alam Ini yang bisa kita bahas dari bab yang ke-13 ini Tentang surga dan neraka Selesai Insya Allah pada bab berikutnya Tentang akidah ahlu sunnah Bahwa mereka beriman Orang-orang beriman di surga itu akan bisa memandang wajah Allah yang maha mulia, karena ini termasuk perkara yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan ahli bedah. Sejak zaman dahulu hingga hari ini, Ahlus Sunnah mengimani Allah Ta'ala bisa dilihat nanti pada hari kiamat oleh penghuni surga, sebagaimana penduduk dunia bisa melihat. Bulan Purnama Jadi masing-masing orang akan bisa memandang Melihat wajah Allah yang maha mulia Kalau kita melihat bulan ke arah mana? Atas Itu menunjukkan bahwa Allah ada di atas Karena sebagian ahli BNA mengingkari masalah ini Mereka mengimani Allah bisa dilihat Tapi mereka menyatakan Allah bisa dilihat Namun tidak dari arah manapun Lu kan bingung gak ini, Iya ini akidah orang-orang Asyairah. Ya, akidah orang-orang Asyairah, baik secara tulisan melalui imam-imam mereka maupun lisan-lisan mereka. Termasuk sebagian tokoh-tokoh di negeri kita ini, orang-orang Asyairah. Mereka mengimani secara zahir sama dengan kita, Ahlu sunnah Allah bisa dilihat. Tapi mereka menyatakan Allah bisa dilihat tapi tidak dari arah manapun. Ya bagi mereka memahami perkataan seperti itu. Bagaimana jamaah? Perkataan bingung seperti ini. Itu disebabkan karena apa sih mereka mengatakan kayak gitu? Mengingkari sifat apa? Ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Masya Allah. Jadi bisa melihat Allah tapi tidak dari arah mana pun. Berarti ambil merem. Ya, ambil turu. Itu ya. Wallahu ta'ala alam bisab. Ya ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah menjadikan kita semua istiqamah di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas manhat yang hak dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.